Qatar menghadapi Senegal dalam matchday kedua babak penyisihan grup A Piala Dunia 2022. Bertanding di Al Tumama Stadium, Qatar harus pasrah dikalahkan Senegal dengan skor 3-1. 3 gol dari Senegal masing-masing dilesakan oleh Boulaye Dia di menit 41. Gol kedua dicetak lewat sundulan akurat dari Famara Daidehu di menit 48. Gol ketiga tercipta dari tendangan jarak dekat yang dilesakan oleh Mbamba Dieng di menit 84. Sementara itu, Qatar hanya mampu membalas satu gol lewat tandukan dari Mohamed Muntari di menit 78. Data statistik menyajikan, Senegal memang tampil sedikit mendominasi jalannya pertandingan. Edouard Mendy CS kuasai 55% ball position, lakukan 12 kali upaya tendangan, 4 shoot on target yang berbuah 3 gol. Hasil pertandingan ini membuat Senegal menempati peringkat 3 klasemen grup dengan catatan 3 poin. Sementara Qatar di dasar klasemen dengan catatan 0 poin.